Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Siapa yang tak ingin berwisata di kota Jogja yang kaya akan budaya ini? Berbagai tempat wisata di Jogja paling terkenal tak cukup Anda kunjungi dalam waktu sehari. Mulai dari pantai, monumen bersejarah, perbukitan, dan wisata lainnya yang indah bisa dijadikan pilihan Anda menghabiskan liburan di kota pelajar satu ini. Agar tidak semakin penasaran, berikut 7 rekomendasi tempat wisata di Jogja paling terkenal yang kami rangkumkan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Jalan Malioboro. Malioboro adalah nama jalan paling terkenal dan terbesar di kota Yogyakarta. Tempat wisata di Jogja paling terkenal ini Anda akan mendapatkan berbagai pilihan berbelanja dan atraksi wisata yang unik. Anda bisa memborong beberapa souvenir mulai dari terdiri gantungan kunci, batik, dan wayang Jawa. Waktu terbaik mengunjungi Jalan Malioboro adalah sore hingga malam hari. Nikmati suasana nan syahdu sembari menyantap kuliner khas Jogja dan menonton pertunjukan musik jalanan. Di ujung selatan Jalan Malioboro ada kawasan 0 km atau 0 km yang jadi tempat nongkrong favorit. Datanglah saat malam hari, dan saksikan bangunan-bangunan tua yang terawat. Di sini juga bisa dijadikan tempat mengekspresikan diri dengan melihat berbagai komunitas dan seniman menarik. Yang kedua, Tugu Pal Putih Jogja. Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Tugu Pal Putih di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Revitalisasi kawasan Tugu Pal Putih yang dilakukan untuk memadukan konsep cagar budaya dengan sumbu filosofis dan memindahkan kabel-kabel ke dalam tanah tersebut ditargetkan selesai Desember tahun 2020. Kamu pasti sudah tahu landmark yang menjadi ikon Yogyakarta ini. Tugu Jogja yang menjadi jantung kota ini berada di garis antara Gunung Merapi dan Keraton. Waktu terbaik untuk nongkrong di sekitar Tugu Jogja adalah pada malam hari. Dihiasi dengan cahaya lampu kota yang menarik. Sambil nongkrong dan menyaksikan hiruk-pikuk perkotaan, Anda bisa berfoto ria di sekitar kawasan Tugu. Yang ketiga, Taman Sari. Tak jauh dari kawasan Keraton Yogyakarta, ada tempat wisata bersejarah yang wajib Anda kunjungi. Menurut sejarah, Taman Sari dulunya merupakan pemandian pribadi bagi sultan, permaisuri, dan para putri kerajaan. Taman Sari kini menjadi salah satu tempat wisata di Jogja paling terkenal yang tak pernah sepi pengunjung. Selain bekas area pemandian yang unik, telusuri lorong-lorong bawah tanah yang bernilai sejarah tinggi dan juga instagramable banget. Apalagi ada area peninggalan masjid bawah tanah, sumur gumuling, dengan arsitektur tangga yang unik. Yang keempat, Pantai Parangtritis. Pantai yang terletak di Kertek, Bantul, Yogyakarta ini adalah pantai paling legendaris dan terkenal. Pantai ini tak sepi dari pengunjung terutama saat masa liburan tiba. Parangtritis memiliki ombak cukup besar dan kuat. Perlu menempuh perjalanan sekitar 25 km dari pusat kota. Anda bisa menyaksikan pemandangan matahari terbenam dengan pantulan sinar kemasan yang indah ditemani sembilir angin pantai. Yang kelima, Goa Kali Suci. Goa ini menjadi salah satu wisata Jogja terhits. Lokasi di Gunung Kidul, tepatnya di Wonosari. Di Goa Kali Suci ini merupakan tempat menjelajah gua dan sungai. Untuk berkunjung ke goa ini, pengunjung sebaiknya datang dalam satu grup agar keseruan rafting serta cave tubing semakin maksimal. Yang keenam, Bukit Paralayang Watu Gupit. Bukit Paralayang Watu Gupit, spot terbaik melihat sunset di Yogya. Wisata alam Jogja memang tak ada habisnya. Jika Anda pecinta matahari terbenam, Bukit Paralayang Watu Gupit adalah jawabannya. Di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan laut selatan Jawa yang membentang beserta sunset dari atas perbukitan garis pantai yang panjang, langit yang biru, deburan ombak berkejaran dan angin sepoi-sepoi menjadi perpaduan alami yang sempurna. Spot sunset terbaik di Jogja ini menyuguhkan pemandangan matahari yang seolah ditelan lautan dan melihat bibir tebing yang menakjubkan. Bukit Paralayang Watu Gupit terletak di Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul. Terletak 32 km dari pusat kota dan sejalur dengan kawasan pantai Parangtritis. Yang ketujuh, Teras Kaca Pantai Nguluran. Wisata Gunung Kidul ini cocok buat kamu yang takut-takut berani menikmati pemandangan laut dari ketinggian hanya beralaskan kaca. Teras kaca ini terletak di Pantai Nguluran, Giri Karto, Panggang, Gunung Kidul. Di sini kamu akan menikmati hamparan laut biru sejauh mata memandang, serta deburan ombak yang menghantam karang yang bisa dilihat tembus pandang dari teras kaca.
Wisata Teras Kaca yang dibuka pada 2018 ini menjadi tempat favorit wisatawan yang ingin menikmati alam hingga berburu foto berlatar indah. Kamu yang datang ke sini harus berani naik ke bagian atas dan menginjak lantai kaca yang ditopang rangka besi. Benar-benar pengalaman yang seru dan menegangkan. Itulah sederetan wisata Jogja terhits yang berhasil ibu jari kumpulkan. Tentunya masih banyak lagi tempat wisata di Jogja paling terkenal yang bisa Anda kunjungi bersama teman dan keluarga. Apakah Anda tertarik berlibur di Jogja? Atau sudah pernah ke tempat-tempat tersebut? Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat menyajikan video-video menarik lainnya. Silahkan isi di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman dengan tempat-tempat tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa.